Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi di channel Dian Sri Wahyuni Official. Di SDN Pakai 1 Surabaya melaksanakan lomba yang diselenggarakan oleh peserta PPL PCOK dari kampus UNESA. Lomba ini diadakan dan disesuaikan dengan jenjang fase siswa. Untuk kelas 1 dan 2 masuk di fase A, kelas 3 dan 4 masuk di fase B, dan kelas 5 dan 6 masuk di fase C. Untuk lomba berikut ini adalah lomba ketangkasan literasi di fase A yang diikuti oleh kelas 1 dan kelas 2 SDN Pakai 1 Surabaya. Lomba diawali oleh perwakilan kelas, yaitu 4 siswa laki-laki dan 4 siswa perempuan. Perlombaan ini diawali dengan clue yang disampaikan oleh MC dari peserta PPL PCOK. Contoh, cluenya adalah, aku adalah hewan bergelantungan. Aku suka makan pisang. Siapakah aku? Jawabannya tentu saja monyet. Maka anak yang berdiri paling depan di setiap regu berlari dan melompati rintangan untuk mencari satu huruf. Jika sudah menemukan huruf yang benar, kemudian anak tersebut berlari di barisan kelompoknya paling belakang. Peserta di kelompok kedua bergantian berlari dan melompati rintangan, kemudian mencari satu huruf selanjutnya. Misal, yang siswa pertama tadi menemukan huruf M, maka siswa kedua mencari huruf selanjutnya yaitu O. Dilanjut dengan siswa ketiga mencari huruf N. Dilanjut lagi dengan siswa keempat mencari huruf Y. Lalu siswa kelima mencari huruf E. Dan siswa keenam mencari huruf T. Mereka berlari bergantian dengan siswa di kelompoknya untuk menemukan, menyusun huruf berdasarkan clue yang disampaikan oleh kakak MC PPL PCOK. Demikianlah seterusnya, lomba ini berlangsung sampai mendapatkan pemenangnya.
Yes, DJ. Get some.